Aksi heroik, tentara Ukraina berjuang sampai akhir di kota Bakhmut. Halo Sobat Fakta, kali ini Fakta Dunia kembali mengulas berita terpopuler dan terupdate dari Rusia. Diliput dari Jakarta, CNBC Indonesia, kota Bakhmut di Ukraina mungkin jatuh ke tangan Rusia dalam beberapa hari mendatang setelah berbulan-bulan dilanda pertempuran sengit. Prajurit Ukraina menembakkan howitzer self-propeller 2S5 Tiatis-S ke arah pasukan Rusia di luar kota garis depan Bakhmut. Di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina di wilayah Donetsk, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Rabu memperingatkan kota Bakhmut di Ukraina Timur mungkin jatuh ke tangan Rusia dalam beberapa hari mendatang setelah berbulan-bulan dilanda pertempuran sengit. Kepala Wagner dan sekutu Kremlin Yevgeny Prigozhin mengatakan di media sosial bahwa pasukannya telah merebut seluruh bagian timur Bakhmut, sebuah kota tambang garam dengan populasi 80.000 sebelum perang. Prigozhin memperkirakan antara 12.000 dan 20.000 tentara Ukraina masih mempertahankan kota. Pertempuran sengit di sekitar Bakhmut telah terjadi yang terpanjang dan paling berdarah dalam invasi Rusia selama lebih dari 1 tahun dan telah menghancurkan sebagian besar wilayah Ukraina serta membuat jutaan orang mengungsi. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan CNN Internasional tentang apa yang bisa terjadi jika Bakhmut jatuh ke tangan pasukan Rusia. Kami memahami bahwa setelah Bakhmut atau pasukan Rusia dapat melangkah lebih jauh dan menyerang kota-kota terdekat di wilayah Donetsk, katanya. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada para pejabat militer selama pertempuran yang disiarkan televisi pada Selasa bahwa mengambil kendali kota akan memungkinkan operasi ofensif lebih lanjut di timur Ukraina. Zelensky mengatakan bahwa angkatan bersenjatanya memutuskan untuk tetap tinggal di Bakhmut. Tentu saja, kita harus memikirkan kehidupan militer kita, tapi kita harus melakukan apa yang kita bisa selagi kita mendapatkan senjata, perbekalan, dan tentara kita bersiap untuk serangan balasan. Nah, berikut adalah ulasan berita terpopuler dan terupdate dari invasi Rusia dengan Ukraina. Pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update video-video terbaru dari channel Fakta Dunia yang tentunya mengulas berita terpopuler dan terupdate dari dalam negeri sampai ke mancanegara. Terima kasih.